عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام حكيتا يانساي هوماتي بايشي حكي يا أري لا أجي بجا سنة كوكو كوكو دنيا كاني كشتري وهاي كاوان كاوان ما يدينا تريتا كيسا سأولي تنفادي تاجو تريتا وهاي كاوان كاوان jangan lalai, mari renungi sedalam dalamnya. Sepasang suami istri yang sangat miskin tinggal di sebuah kampung, yaitu Pak Abu dan istrinya Mak Mila. Mereka selalu menyerahkan nasib mereka yang miskin. Orang-orang kampung menyara kehidupan mereka dengan bercucuk tanam. Tetapi Pak Abu dan istrinya hanya berpeluk tumpuk saja. Mereka lebih suka membuang masa. Zaman hari, mereka berdua akan minta makanan daripada dinding. Mereka tidak malu sehingga antara dinding mereka tidak mau bantu mereka lagi. Oleh sebab sikap mereka yang pemalas, kehidupan mereka menjadi bertambah susah. Ada kalanya mereka tidak dapat makan, tidur senang lena. Kawan-kawan nak tahu tak apa yang jadi seterusnya? Pada suatu malam, muncullah seorang perempuan tua yang dihadapkan pintu rumah mereka. Tok, 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 bolehkah saya masuk? Tanya perempuan itu. Sudahkan, jawab apa perempuan tua itu pun meminta sedikit makanan kerana berseru lapar. Malangnya tiada makanan pun sedikit pun. Pada perempuan itu, perempuan tua itu pun memandang keadaan rumah Pak Abu. Adakah kamu ingin menjadi orang kaya? Tanya perempuan itu. Pak Abu dan istrinya terangguk-angguk dengan kegembiraan apabila mendengar kata perempuan itu. Perempuan tua itu menggelakkan kain bulu stoking di bawahnya. Kedua-dua mereka lihat saja pelakon perempuan itu. Pada fikir mereka, tentulah perempuan itu akan meluangkan sebuah kemah. Cuba kawan-kawan cakap apa yang akan diberikan oleh perempuan itu kepada mereka. Nah, ambillah untuk ini. Pagi esok, kamu tak boleh singkir ini di belakang rumah. Lepas ini, kamu akan menjadi kaya-kaya. Pasal perempuan itu sebelum pulang. Tidak lama kemudian, anak padi mula tumbuh. Alat tumpuan jadi mereka apabila melihat semua pokok padi menguning. Setelah padi masak, mereka pun menuanya. Dua, tiga musim menabur dan menuai. Akhirnya, padi mereka pun menjadi banyak. Semenjak hari itu, kehidupan Pak Abu dan istrinya tidak lagi miskin. Mereka ingin menjadi kaya dengan menjual padi. Pada mulanya, mereka selalu membantu dan memberikan makan pada penduduk kampung ini. Tetapi lama-kelamaan, sikap Pak Abu dan istrinya mulai berubah. Mereka menjadi tetap dan tidak suka lagi bersedekah kepada orang yang susah atau miskin. Sebaliknya, mereka mengambil kesempatan untuk merampas harta penduduk kampung apabila mereka tidak dapat bayar wang yang dipinjamkan pada perempuan itu, pada mereka. Malam itu, mereka suami istri tidur dengan nyenyak. Tak pun juga apa yang terjadi pada keesok harinya. Kokok, 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 kokok. Bunyikan air salah kerja ke mereka. Alat terpanjang mereka. Apabila melihat semua pokok padi dah layu dan memari. Tiada lagi pokok padi yang dapat disuruhkan. Pak Abu terpaksa menjual semula harta bendanya. Bagi menampung kehidupan akibat tiada lagi pokok padi yang masa itu. Pada masa itu, barulah Pak Abu dan Mak Mila menyesal seinsanya akan terbuatan buruk dan tamak mereka. Malangnya, nasi sudah menjadi bubur. Sesat pendapatan tiada gunanya. Hiduplah mereka dalam kemiskinan semula. Ingatlah kawan-kawan, pelajaran dari kisah ini ialah kita perlu berusaha bersyukur dengan rezeki yang dipadatkan Allah. Jangan tamak dan halabah, jangan suka meminta-minta. Kerana tangan yang memberi lebih mulia daripada tangan yang menerima. Rajinlah berusaha untuk mencapai kejayaan impian hidup. Apabila kita sudah menjadi kaya, jangan lupa menderma dan bersedekah kepada pakcik yang mikir. Nak bercakap berpatah Melayu, kalau dapat memadam bulan, jangan lupa agung di bumi.
Tetap bunga duduk di atas bawah. Anak tu sendiri mesti minta pesan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.